Halo guys, kembali lagi di Skaska Channel. Hari ini kita akan melihat update dari sinetron Anak Langit guys, dan kabar para pemainnya. Ada berita apa aja kali ini? Simak terus videonya. Cekidot. Oke guys, kabar utama ini ada Tari guys. Sekarang sudah nggak sefeminim dulu guys. Sekarang tambah keren guys dengan jaket hitam guys. Sekarang sudah bisa naik motor. Dia pakai moge guys, warna hitam putih. Terlihat dari foto yang dibagikan di Instagram, dia dinasehati oleh Akbar Bakti guys. Hati-hati jangan ngebut mentang-mentang udah pintar naik moge ya Tari. Dalam caption tersebut, Marcella Daryani menanggapi, hahaha siap om. Oke guys, sementara ini di lokasi syuting guys. Para pemainnya di kecanduan main aplikasi TikTok guys. Terutama Esta Pramanita dan Audi Marisa guys. Ini kapal TikTok. Yang ini di lokasi syuting pun dia main TikTok guys. Mana lagi sih yang lain? Cuy, cuy. Ini Erdin guys. Tok tok ya. Tok tok. Dit dit dit. Bagus banget jepitnya Esta. Hah? Esta ya. Dikerjain sama Raya gitu. Dan ini Marisa guys, Audi Marisa. Wow, 100%. Gila rambut gua bener-bener seacak-acak ini. Terus dia mau ngapain sih? Itu guys, di sela-sela syuting dia masih ngapalin gerakan TikTokers guys. Dan ini Cassandra Lee dan Ayumi Esta Pramanita, Selina dan Ayumi guys. Sementara ini adalah Stefan William guys. Ini lagi asik sama anaknya. Anaknya lucu banget. Ya ada jenggot Teddy geli nih. Wow. Ada geli. Lucu banget. Seneng banget. Ini dia yang ganteng ya. Yang ganteng banget ya. Ganteng. Oke guys, demikian sedikit update video dari sinetron Anak Langit dan para pemainnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nantikan video berikutnya hanya ada di Skaska Channel. Sampai jumpa. Bye-bye.